adanya respon yang harus kita lanjuti dari pengaduan masyarakat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara khusus terkait dengan penetapan Ibu Gia sebagai tersangka. Dan dari hasil gelar perkara khusus tadi melibatkan dari Inspektorat Pengawasan Polda Sumatera Utara, kemudian Bidpropam Polda Sumatera Utara dan Bidkum Polda Sumatera Utara, dan dihadiri oleh para penyidik dan tim audit yang sudah diturunkan. Disepakati teman-teman sekalian, yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Litiwari Imangga berdasarkan tadi yang saya sampaikan dinilai masih prematur. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil penyidikan yang sudah dilakukan termasuk yang ditemukan oleh Polsek, maka penyidik menyimpulkan bahwa perkara atau laporan tersebut bukan tindak pidana. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, penyidik sudah sepakat dan memutuskan bahwa perkara dengan laporan saudara Beni terhadap Ibu Gia, maka berdasarkan hasil gelar perkara khusus dihentikan penyidikan. Itu sebagai informasi pertanggungjawaban kami dan kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Saya perlu memberikan tambahan kepada teman-teman sekalian. Hari ini memang kira juga baru selesai perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Selama berapa nih? Satu minggu. Ya, kemarin itu setelah kita ketemu di sini dan melihat banyak. Terima kasih semua ya.